Pemirsa, Ketua Dewan Pers Azumardi Azra dimakamkan hari ini di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh dan pejabat hadir dalam prosesi pemakaman. Jenazah Ketua Dewan Pers Profesor Azumardi Azra tiba di TMP Kalibata pukul 8:30 pagi, kemudian dilanjutkan dengan prosesi pemakaman pada pukul 9 tepat. Prosesi pemakaman Ketua Dewan Pers tersebut dilangsungkan dengan upacara militer yang dipimpin oleh Menko PMK Muhajir Effendi. Sejumlah tokoh dan pejabat publik hadir dalam prosesi pemakaman, diantaranya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, mantan Presiden Yusuf Kala, Ketum Partai Demokrat AHY, hingga Quraisy Shihab. Selama 2 bulan saya tiap hari bersama dengan almarhum. Dan memang almarhum ini sangat disiplin dalam kehidupannya, paling tidak sangat disiplin membaca, menulis, dan tidak ada waktu untuk main-main. Dan kami banyak sekali belajar dari beliau, karena bukan saja karena perjalanan yang 2 bulan tersebut, tetapi sebelumnya juga kami sudah banyak berinteraksi. Kita kehilangan seorang tokoh yang produktif, yang menulis, membaca, mengikuti seminar, tidak lelah-lelahnya. Sebelumnya jenazah Azumardi Azra disolatkan terlebih dahulu di kampus UIN Syarif Hidayatullah dan dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Nasaruddin Umar. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan.